Mereka semua sudah berkumpul di sarangnya. Aku akan pasang perangkap di sekeliling hutan. Baik, bos. Baik, bos. Mendapatkan batu permata merah 5 itu supaya aku bisa semakin sakti dan kaya. Ada orang datang. Kita harus sembunyi. Ayo. Lari kemana kalian? Aku musnahkan kalian sekarang. Manu. Pasti ada di dalam, mereka di sarangnya masing-masing. Nanti kalau Iksan beruntung, pasti Iksan ketemu dengan beberapa binatang itu. Tapi Iksan harus ingat, Iksan nggak boleh menyakiti makhluk ciptaan Allah. Oke, ya. Ya, kita harus sayang, jangan jauh-jauh dari ayah. Mana permata merah 5 itu? Pergi, Tara. Di situ rupanya. Thank you.
Lari, nak. Lari. Lari, Iksan. Lari. Iksan. Kenapa kamu, Nek? Ayah saya diserang sama orang jahat! Kita dapatkan permata merah lima itu. Baik, Bos. Manu, Manu. Anak itu sekarat. Kita harus menolong dia. Orang tuanya sudah menolong kita. Kita harus membalas budi. Tapi bagaimana caranya? Dia udah gak mungkin selamat. Ada satu cara. Tara, aku harus memindahkan rohku ke dalam tubuh anak itu. Aku akan kembali kalau hutang budiku dengan anak ini sudah selesai. Aku tidak mau kehilangan kamu, Mas. Aku tidak bisa kalau tanpa kamu. Aku janji, aku akan kembali. Kau jangan khawatir. Selama rohku pergi, jaga tubuhmu. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Aku harus menolongnya, Tara. Enggak, Manu, aku mohon. Enggak. Manu, enggak, Manu, aku mohon.
Aku harus melakukan. Aku akan selalu menunggumu, Manu. Batu permata merah ini. Batu ini akan selalu menjagamu. Kau aman di sini. Sampai kau kembali mendapatkan tubuhmu. Oke, Manu. Tangkap dia! Chris, lempar! Hasil juga aku tangkap dia. Kemana orang itu tadi? Siapa yang menyuruh kalian untuk menyerangku? Siapa yang menyuruhmu?
Selamat siang, Den Ihsan. Selamat siang, Bo. Keningnya kenapa, Den Ihsan? Ini gak apa-apa kok, Bo. Hanya luka kecil. Jangan khawatir. Den Ihsan. Kak Ihsan! Ihsan, mau pulang? Mama. Loh, kenapa itu kepala kamu? Ma, aku gak apa-apa kok, sungguh. Gak apa-apa gimana? Luka itu? Kenapa? Ma, tadi aku ditembak seseorang yang tidak dikenal di hutan. Yang nembak kamu. Aduh. Ayah kamu itu meninggal itu karena ditembak sama orang yang enggak dikenal di hutan. Nah, sekarang kamu juga ditembak. Mama, mama dengar, Ma. Aku enggak apa-apa. Tenang dulu. Aku enggak apa-apa. Tidak ada yang terjadi padaku, Ma. Lihat saja. Ayo, kita masuk ke dalam. Enggak apa-apa. Mama, sudahlah. Aku enggak apa-apa. Mama enggak mau kehilangan aku kamu. Aku enggak apa-apa, Ma. Itu tidak akan terjadi. Aku gak apa-apa, Ma. Lihatlah, gak apa-apa kan? Ayo, Mama kita masuk ke dalam. Mama gak mau kehilangan kamu, Ihsan. Mama, sudahlah. Ayo, kita masuk ke dalam. Gak seharusnya kamu berbuat nekat seperti itu, Irfan. Bagaimana kalau tahu bahwa kamu yang menyuruh laki-laki itu untuk membunuhnya? Bagaimana? Bisa-bisa rencana papa gagal. Dan kamu masuk penjara. Dan kalau kamu ingin menguasai harta kekayaan Om Indra yang mestinya jatuh ke Indonesia, ikuti cara papa. Ikuti rencana papa. Jangan main sendiri-sendiri kamu. Ngerti gak kamu? Ihsan. Kamu gak apa-apa kan? Om baru aja dengar berita soal penembakan di hutan itu. Wah, terlalu sekali. Kalau seandainya Om ketemu sama orang jahat itu, Om habisi dia. Om bunuh. Tapi kenapa ya kira-kira menurut kamu? Maunya mereka sama kamu tuh apa? Sepertinya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki dendam sama ayah dan mungkin mereka ingin menguasai perusahaan yang sekarang aku pegang. Kira-kira begitu, Om. Ihsan, mulai sekarang kamu buruan dong cari istri. Jadi kamu gak perlu mikirin soal perusahaan. Ya kan, Pak? Nanti soal perusahaan kamu tinggal kasih orang terpercaya gitu. Tante serius loh. Iya, Tante. Senang melihat kamu di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Ya, enggak.
Iya. Aku nggak apa-apa. Tapi apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sendirian di sini? Kamu tahu nggak? Di sini masih hutan belantara. Apa kamu tidak takut dimakan binatang buas? Sekarang kamu mau kemana? Aku mau pulang. Memangnya di mana rumah kamu? Aku harus jawab apa? Aku kan nggak punya rumah. Kalau tidak keberatan, boleh aku antar pulang? Tidak apa-apa kan? Terima kasih. Hey, tunggu. Berjalan di gelap malam, langkahku pun tertati, telah membeku hatiku ini. Rasanya kau takkan tahu. Tuk sejenak ini ku akhiri, namun rasa cinta tak ingin berlalu. Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka. Aku yang terluka karena kamu. Ku berharap kau sadari betapa sakitnya aku. Karena kamu cinta matiku. Siapa malam-malam begini bermain suling? Tidak apa-apa kan? Aku hanya ingin memastikan kalau kamu tidak apa-apa. Dan kalau kamu butuh bantuan, aku bisa membantumu. Hei, kenapa lari? Tunggu! Hei, aku ingin membantumu! Kenapa dia lari ya? Kemana ya? Permisi, apa ada yang melihat wanita lewat sini? Rambutnya panjang dan bajunya sama seperti aku, warna putih. Dan dia tadi lewat sini. Mana ada perempuan malam-malam lewat di tempat sepi begini? Bukan. Maksudku, aku melihat sendiri dia lewat sini. Ah, kayaknya Mas ngarang nih. Enggak, aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Aku serius, aku mengejarnya. Jangan-jangan perempuan jadi-jadian kali, Mas. Iya, benar tuh, Mas. Perempuan jadi-jadian. Ini kan malam Jumat Kliwon. Malam keramat.
pasti banyak yang aneh-aneh. Hantu, setan, pada keluar semua. Malam Jumat Kliwon. Terima kasih ya. Gue duluan. Kalau gitu gue juga masuk. Gue masuk. Gue tungguin. Kemarin tinggal gue sendiri. Katakan, di mana permata merah di lima itu? Sudah ku bilang, aku nggak tahu di mana permata merah di lima itu. Oh, kamu pasti tahu. Atau jangan-jangan suamimu menyembunyikannya? Katakan di mana? Jangan kau uji kesabaranku. Aku nggak akan ragu-ragu menghabisimu. Silakan saja. Dan selamanya kamu nggak akan bisa menemukan permata merah di lima itu. Berani kau ya? Kamu memang harus kasih pelajaran. Katakan, mana suami? Mana batu permata merah di lima itu? Katakan di mana? Di mana suamimu dan batu permata itu? Jawab! Mana suamimu dan batu permata itu? Bunuh saja aku. Selamanya kamu gak akan tahu di mana suamiku dan juga permata merah di lima itu. Kamu pikir aku akan biarkan kau mati dengan mudah? Aku punya yang lebih baik dari ini. Cukup.